Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelku. Nah, kegiatan kali ini kita mau liwetan nih guys di rumah saudara aku ya guys. Dan kita tuh sama saudara-saudara yang lain juga sih, banyakan lah pokoknya ya. Pokoknya suasananya ya seperti ini ya guys, namanya di daerah Cimulya atau Cimuncang ya, daerah Pataka Harja pokoknya ya. Yang tahu bisa komen di video ini. Desa Pataka Harja, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Ini jalannya baru dicor tuh. Di sana ada pembangunan. Tuh. Namanya desa naon ieu teh, Cimulya. Oh, Cimulya, Kampung Cimulya. Jalan alternatif. Tuh. Balong. Dan ini dia guys suasananya ya, ini tuh masih pedesaan kayak gini dan rumahnya deket banget sama balong guys. Takut ngeri, takut jatuh aku mah. Sumpah guys, ini teh ngeri banget jalannya setapak kayak gini ngelewatin balong-balong, tapi suasananya bener-bener adem pisan kayak gini guys. Dan rumahnya tuh bener-bener deket balong nih. Kita udah sampai ya alhamdulillah. Langsung aja guys, mari kita lihat di sisi lain. Wah, rumahnya ternyata deket-deket banget sama balong ya. Tuh, kolam ikan kalau nggak tahu balong ya. Kita review ke dalam guys, gimana ya tempatnya. Ini tuh kayak villa ya, rumah tapi kayak villa, soalnya deket banget sama kolam ikan gitu. Nih guys, saudara-saudaranya aku ya, seperti ini dia suasananya ya. Dan di tempat ini kita mau bikin acara liwetan gitu ceritanya. Nah ini dia aku guys, mukanya capek banget ya. Kita lihat ke arah luar. Bagus banget ya pemandangannya tuh, kayak gini ya tuh. Waktu asalnya kecil. Isit lauk. Kita mau liwet. Nah, liwet. Bahan-bahannya sudah siap. Nah ini dia guys ya, sudah matang nasi liwetnya alhamdulillah. Pokoknya segini dulu ya guys vlog hari ini, ala kadarnya aja. Terima kasih banyak yang udah nonton, jangan lupa di subscribe ya guys, siapa tahu kalian terhibur dan juga terinspirasi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.